Assalamualaikum, welcome back to my video YouTube channel. Nah, di video kali ini channel Soraya sedikit berbagi resep, yaitu mau masak ikan laut ya, bumbu asam pedes ala-ala Filipina, yaitu adobo ya. Apa aja tuh bahan-bahannya? Nah, di sini udah aku sediakan bahan-bahannya, itu ada separuh bawang bombay ya, bawang bombaynya separuh. Nah, karena akunya masak ikan jadi menggunakan jahe biar bau amisnya hilang, dan ada sedikit daun salam kering ya, yang basahnya nggak ada guys. Dan karena aku suka pedas jadinya ya tak kasih cabe. Biasanya kalau orang Filipin itu tidak menggunakan cabe ya, masak adobo itu hanya menggunakan lada hitam. Dan bawangnya ini ada bawang putih, nanti aku geprek ya guys ya. Dan bumbu tambahannya di sini ada kecap asin, yaitu soya sauce secukupnya aja. Dan di sini ada black pepper, yaitu lada hitam ya. Dan secukupnya vinegar alias cuka putih ya. Dan secukupnya yaitu kecap bangau. Dan ada pun cara memasaknya, ikuti terus step by step gimana cara memasaknya. Oke, jus, let's go. Thank you.
Assalamualaikum, welcome back to my video YouTube channel. Nah, di video kali ini channel Soraya mau makan sahur, guys. Nah, menu makan sahurnya hari ini aku masak yaitu adobo ala-ala Filipina, dan aku juga lagi kangen temen aku yang dari Filipina. Dulu waktu aku kerja di Abu Dhabi, dia tuh tukang masak, sering banget masakin yang namanya adobo. Tapi adobonya itu ayam, dan hari ini aku mau masak yaitu ikan laut adobo. Jadi bumbunya sama dan rasanya pedes asem gitu ya, karena dikasih cuka jadinya asem gitu. Dan kalau orang Indonesia tuh sukanya makan pedes, jadinya ya dikasih cabe. Tapi kalau orang Filipina kan nggak suka makan cabe gitu. Nah, keburu lapar banget ya, dan keburu imsak. Mari kita mulai membaca doa dulu sebelum makan. Dan kita incip-incip dulu ya, gimana rasanya makan adobo ikan laut gitu ala-ala Filipina. Monggo-monggo dahar ya. Rasanya mantap banget, asem-asem, asem-asem pedes, enak pokoknya. Ini resep temen aku yang dari Filipina, guys. Udah lama sih ya, aku tahun berapa ya waktu ke Abu Dhabi itu, tahun 97 lah sudah nyampe Abu Dhabi, dan umur aku masih belasan, mungkin 17-18 gitu ya nyampe Abu Dhabi. Terus di sana itu ada temennya orang Filipina. Jadi satu rumah itu ada 5 pembantu. Soalnya satu orang itu satu keluarga, maksudnya punya pembantu sendiri. Menantunya gitu, menantunya punya pembantu. Kalau ibu bapaknya sopir satu, tukang masaknya orang Filipin, sopirnya juga orang Filipin, orangnya tomboy gitu. Dan akunya bagian bersih-bersih gitu. Dia sering sekali masakin yaitu adobo gitu. Jadinya aku sekarang kangen banget terus masak sendiri. Teman aku yang dari Filipina namanya Pilin. Dia dari Manila. Baik banget orangnya. Seperti kakak aku sendiri gitu. Orang akunya masih kecil, dianya udah dewasa. Okay, guys, kami akhirin video aku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Bye-bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you too.